Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat suatu alat menggunakan Bluetooth HC05, di mana saya akan membuat kipas otomatis yang bisa digantikan oleh Bluetooth HC05. Di sini alat tambahannya itu ada kabel jumper, ada Arduino Uno, dan ada Bluetooth HC05, ada relay 2 channel, ada terminal, dan juga ada colokan, serta terminal dan colokannya sudah terhubung ke kabel listrik. Dan jangan lupa juga alat bahan yang lainnya, itu aplikasi Bluetooth Arduino yang dapat di download di Play Store, dan juga yang paling penting, kipas yang akan menjadi inti dari alat tersebut. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan ke cara perangkaiannya, dimana di sini saya sudah menghubungkan antara relay dengan kabel jumper male dan female, di mana kabel jumper male dan female-nya sudah dihubungkan dengan VCC, ground, dan LAN pada relay. Di mana sekarang VCC pada relay akan dihubungkan dengan VCC pada Arduino Uno R3 atau pada 5 volt-nya. Setelah itu, ground pada relay akan dihubungkan dengan ground pada Arduino Uno R3. Setelah itu, LAN 2 pada relay akan dihubungkan dengan pin 13 pada Arduino Uno R3. Setelah relay dan Arduino Uno R3 terhubung, selanjutnya kita akan menghubungkan antara Bluetooth HC05 dengan Arduino Uno R3-nya. Pada Bluetooth HC05 akan dihubungkan dengan VCC pada Arduino Uno R3 atau pada 5 volt-nya. Selanjutnya, ground pada Bluetooth HC05 akan dihubungkan dengan ground pada Arduino Uno R3. Setelah itu, RX dan TX pada Bluetooth HC05, di mana RX akan dihubungkan dengan TX pada Arduino Uno R3, dan TX pada Bluetooth HC05 akan dihubungkan dengan TX pada Arduino Uno R3. Maka seperti inilah rangkaiannya. Selanjutnya kita akan ke prinsip kerjanya atau hasil dari alatnya. Oke, setelah kita rangkai, maka beginilah hasilnya. Setelah apabila saya menekan tombol on, maka kipas akan menyala. Dan apabila saya menekan tombol off, maka kipas akan mati. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.